Al-Quran nomor 18. Bacaannya berjudul Bersih-bersih Rumah. Pada hari Minggu, keluarga Johan kerja bakti membersihkan rumah. Johan ikut membantu dan menjumpai berbagai macam benda di rumah. Johan mencatat nama benda dan ukurannya sebagai berikut. Ini anak-anak, benda-benda yang ada di rumahnya Johan. Ini adalah kardus, ya, ukurannya ini. Kemudian ini caping gunung, ini tempat sampah, gula, lemari es, dan kotak tisu. Nah, yuk kita ke soalnya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Kardus berbentuk prisma segi empat. Kardusnya ini berbentuk prisma segi empat. Benar ya anak-anak ya? Benar. Ya, prisma segi empat ya, ini termasuk ini. Benar. Caping gunung menyerupai bentuk tabung. Caping gunung menyerupai bentuk tabung. Tabung kan ini. Apakah menyerupai? Bukan anak-anak ya. Ini kerucut. Ya, ini silinder. Ya. Atau tabung ya. Berarti ini pernyataan ini salah. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Masih sama ini bacaannya. Langsung kita lihat soalnya. Pernyataan-pernyataan berikut ini berdasarkan informasi yang ada pada gambar. Beri tanda pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan yang ini, kardus memiliki bentuk yang sama dengan kotak tisu. Kardus memiliki bentuk yang sama dengan kotak tisu. Benar ya? Benar. Baik. Gula, ini gula memiliki bentuk yang sama dengan tempat sampah. Bukan ya anak ya, tempat sampah ini silinder atau tabung. Nah, ini salah. Paham ya anak-anak?